Kemunculan sebuah bola api di langit wilayah Bojongsari, Depok, membuat heboh warga. Kemunculan bola api ini terekam kamera seorang warga dan diunggah di media sosial hingga menjadi viral. Dalam video bahwa bola api tersebut dinarasikan sebagai bola api santet, jatuh di kawasan Curug, Bojongsari, Depok pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dalam video, terlihat bola api berwarna merah jatuh ke bawah. Jatuhnya bola api tersebut memang lambat. Sementara itu, peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Emmanuel Sungging, memiliki analisis lain. Dalam analisisnya, Emmanuel menyatakan cahaya yang kemudian dinarasikan sebagai bola santet itu bukanlah sebuah fenomena alam. Emmanuel menduga cahaya itu berasal dari tembakan suar. Berdasarkan pengamatan Emmanuel, jatuhnya bola api tersebut lambat, berbeda dengan benda langit yang cenderung memiliki kecepatan tinggi ketika jatuh ke bumi. Sementara LAPAN juga sejauh ini tidak mendeteksi adanya benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Santet, 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 santet.